kita. Tempat di WC kali. Tempat ya. Pocong. Pocong lagi BO. Kepalanya gede. Gara-gara diintip. Pocongnya keluar dong. Cong. Ya maaf Cong. Maaf Cong. Awas Cong. Kamu serem tau. Cong. Woi suara. Pocongnya wibu bener. Ketahuan kan? Lu tenang aja, kita gak perlu ketahuan. Lagipula mereka pasti mengira dia mati karena bunuh diri. Oke lah kalau begitu, besok gue ke rumah lo. Oke. Soalnya udah ngebunuh. Lagi pula mereka pasti mengira dia mati karena bunuh diri. Oke lah kalau begitu, besok gue ke rumah lo. Kita ngebunuh cewek? Iya. Tenang aja katanya anaknya dikira bunuh diri. Ada yang nangis dong. Siapa itu Gip? Wah, kan jadi pembunuhnya kayak gini Gip. Iya, kita berdua ini. Ini kamu.
Ya Allah, aku di mana? Aku di mana katanya? Lagi nih. Handphoneku tadi mana? Ah, sial. Aku harus pergi dari sini. Kita harus keluar dari sini. Coba keluar, Jin. Eh, ini ada apa dong? Handphone itu aku set. Eh, kita buka-buka dulu dong. Tuh ada kunci. Ambil. Eh, take. Ntar, kita cek-cek dulu. Eh, set. Ada apa-apa. Tak. Salah pintu. Aku gelap. Oh, woy. Aku pengennya ke pelan-pelan gini ya. Bentar, jadi ini kita cek-cek barang dulu. Bentar dulu. Ada apa gitu. Ini apa nih? Oh, yang bikin gamenya kali. Kita jadi ini harus kemana? Gak tahu, ini gelap. Tadi kan kita di rumah dong. Apa kesini? Bisa dibuka gimana sih? Bentar. Aja lupa lagi ini alurnya. Oke. Wah, ini serem banget. Dudung jangan bikin kaget ya. Nah, Dudung mau enggak kaget. Oke, kita terus ke bawah dong. Uji nyali ini mah namanya. Wah, aku tuh lama banget. Wah, itu apa? Lagi. Ini beda. Dong, boleh di boleh dipelanin enggak speakernya? Jangan. Eh, mana sih? Aku lari. Nah, itu lari beruan, aku lari. Syah. Tapi kalau Najib kaget jangan salahin. Yang disalahin dulu. Eh, gini. Nah, itu pintu. Aduh, gak ada. Siapa ada? Pergi. Bentar, kita tunggu menjauh dulu. Dudung sih nggak gitu. Jadi tegang. Kita coba buka pintu ini. Boleh jalan buntunya dong. Game jantungan ini, game guys. Kalian jangan main ya. Cepat aja. Ya, jangan lupa di subscribe. Suprek. Pak. Bentar. Nah, itu. Aduh. Apa itu? Mentikus. Kagetin. Nah, dudung kunci. Kalau ada sudah bohong, kita harus ngumpet di lemari, guys. Ada, kamu ngumpet. Itu apa? Apa nih? Apa? Kita, ih. Baca. Kok bisa? Pakai gamat tangan. Ih. Mana sih? Kaca pembesarnya itu kaca pembesar. Ini cerita horornya begini, guys. Ketika itu kampusku sedang mengadakan sebuah pentas seni dan acara tersebut ada di lantai 1. Kebetulan aku ada di lantai 4 dan aku sedang menuju ke lantai 1 untuk menyaksikan pentas seni tersebut. Ya. Ketika dalam perjalanan menuju lantai 1, aku melewati sebuah ruangan. Mana ruangan tersebut terkunci dan di dalamnya ada sebuah proyektor. Ketika aku melewati ruangan tersebut, aku melihat proyektor tersebut hidup sendiri. Tetapi dalam keadaan mati hidup atau berkedip-kedip dalam waktu 3 detik. Setelah melihat kejadian itu, aku pun bergegas berlari menuju lantai 1. Setelah sampai, aku pun bertanya kepada teman.
jadi tidak ada siapapun yang bisa masuk. Aku pun terkejut. Bagaimana mungkin proyektornya hidup sendiri? Lalu siapa yang menghidupkan proyektor tersebut? Temanku menjawab, di ruangan A memang angker tempatnya dan banyak cerita horor di tempat ini. Terus maka ada lagi? Gak ada. Panjang. Wah, ini apa nih? Buka itu ya, pembuka kunci. Ambil aja lah, atau butuh. Buat ketokin untuknya. Nah itu buka. Pakai kunci yang tadi. Bentar, ini kok gak ada ininya? Ih, giliran aja jalan aja. Harus ininya kok gak bisa? Liftnya sampai di lantai 8 dan liftnya terbuka.
bergegas kembali ke lantai dasar. Sampainya di lantai dasar, aku sempat menengok ke lantai atas ke lantai 10. Aku melihat sekelebat bayangan hitam besar dari lantai atas dan aku tidak tahu itu bayangan apa. Wajahnya kenapa panjang banget? Wajahnya sampai tahu sih. Oke, mungkin ada alat lagi di sini. Kok gak ada ya? Coba yang bawah. Ya bentar. Ini. Susah banget ini dong. Kenapa sih? Gak ada kosong. Terus ini gimana dong? Coba di lemari yang paling gudang gitu. Lemari gak ada lah. Oh ini kayaknya di sini nih. Bisa dibuka. Bisa, oi. Agak. Tau. Mana nih? Coba kita keluar dulu. Oke. Itu di lemari kali. Tutup. Siapa itu? Ini mukanya. Aduh, cewek-cewek pasti tahu ini siapa ya. Pasti kalian tahu, sudah jadi tebak. Oke. Bentar. Oh, itu di kardus. Enggak tahu. Apa itu? Ya ini buat itu. Ini. Siapa? Cicit. Pendaman tangan coba. Harusnya. Nah. Cek. Oke, cek. Pak, kita kan pakai obeng, guys. Kita coba. Harusnya pakai gergaji. Oh, tapi cobain dulu. Oh, ya. Taruh dong, mana obengnya? Oh, obengnya. Bawah. Itu obengnya di pegang tunggal bolong, gimana itu? Set. Tiap sisi harus dibuka obeng. Buka dulu itu seterusnya, guys. Nah, saya lari. Jangkok. Ini gak bisa lari kalau jangkok, mah. Bravo, follow. Ada tips lagi. Coba. Patut-patut kita lagi, guys. Saking seremnya. Kok lambat banget sih? Ya memang kalau jongkok. Hah? Oke, ada surat lagi dong, bacain. Nih cerita dari temanku yang sedikit konyol dan aneh saat dia buang air besar di toilet kampus. Ceritanya seperti ini, Jim. Temanku kebetulan berada di kampus yang sama dengan ketika itu. Temanku ada di lantai 3 dan dia sedang merasa sakit perut. Dia bergegas ke toilet untuk buang air besar. Saat dia buang air besar, dia merasa aman-aman saja. Dia tidak merasa mengalami hal aneh apapun saat dia buang air besar. Setelah dia selesai buang air besar, dia pun keluar dari toilet tersebut. Saat itulah kejadian konyol dan aneh pun terjadi. Tiba-tiba dia berada di lantai 8. Dia tidak menyadari kalau dirinya telah pindah ruangan atau pindah lantai dari lantai 3 ke lantai 8. Aneh banget. Dia benar-benar tidak menyadari kalau dia telah dipindahkan atau diteleport oleh makhluk halus saat dirinya sedang buang air besar di toilet. Kasian ya guys, lagi pengen teleport. Dia pun heran, kok bisa aku buang air besar di toilet lantai 3 tiba-tiba berubah menjadi lantai 8? Setelah kejadian itu, dia tidak lagi menggunakan toilet lantai 3 tersebut. Demikianlah, dari temanku memang sedikit konyol, tetapi itulah yang dia alami. Oke, siap-siap. Nah, gak usah dibaca, capek, mungkin bukan petunjuk. Mungkin petunjuk, kan? Cepat kabur sekarang lagi. Ada saudaranya, itu saudaranya pocong kali dong. Kaget sumpah guys. Mungkin ini si pocongnya masih dendam karena diliatin waktu beo. Nah, mesti pocong lagi beo. Cip, keluar lagi cip. Cari jalan. Ah, cip. Ada siapa itu? Aduh. Terbalang jelek kan. Kita cek dulu ruangan yang tadi. Oke, kita biarin dulu ya dia tenang. Biarin dia hilang dulu.
foto. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Jongkok, jongkok, jongkok. Enggak ada. Kuncinya di mana? Kuncinya di mana dong? Cari di lemari kemarin. Oke deh guys, Najib udah pusing banget. Gimana, Dudung? Dudung gak main, oke. Nanti kita lanjutin aja ya guys ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe dah. Dadah.